Seorang petugas keamanan toko handphone menjadi korban perampokan bersenjata tajam di Jalan Hayam Wuruk, Taman Sari, Jakarta Barat. Korban mengalami luka di tangan dan bahu. Perampokan terjadi pada Minggu pukul 5 pagi. Pelaku merampas tas milik korban yang berisi borgol dan uang tunai. Petugas kepolisian dari Unit Reskrim Polsek Taman Sari sudah mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian. Korban terluka setelah disabet celurit oleh pelaku. Terus dia lagi duduk di sini, dia senjata toko, kejadiannya sekitar jam 5 pagi. Itu ada dua orang datang dari sana, bawa celurit, tiba-tiba mau ngambil handphone celurit itu. Terus dia kayak ngalangin, jadi kena sininya sabetan sama belakangnya. Jadi langsung dikejar. Infonya sih parkirnya di depan Family Mart. Pelaku berapa orang? Dua.